Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya guys di channel Cemi TV. Nah oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih cara mengatur waktu mati layar HP Xiaomi. Nah bisa kalian lihat sendiri, ini adalah Xiaomi Redmi 4A kalau nggak salah. Nah silakan ikuti aja tutorial berikut ini. Namun sebelum itu jangan lupa subscribe dulu guys channel ini, agar Anda mendapatkan video terbaru dan video menarik dari channel ini ya guys. Oke, pertama-tama silahkan kalian klik setelan ini guys. Setelah itu klik aja ataupun scroll dan cari aja kunci layar dan sandi. Nah di sini ada tidur. Nah ini silahkan atur aja guys, mau di setting 30 detik, 1 menit, 2 menit, 5 menit, 10 menit. Dan kalian pun juga bisa klik jangan, jadinya Anda sendiri yang mematikan. Jadi coba di klik tombol power ini. Nah kalau mau hidupin ya biasa. Nanti kalau mau mati, kalau udah klik jangan. Aduh ini terlalu terang. Nah ini kalau jangan tidur, nanti ini nggak bakal mati ya. Kalau kalian setting 10 menit, maka selama 10 menit kalian diamkan, maka akan mati sendiri. Jadi seperti itu aja guys mengenai cara mengatur waktu mati layar HP Xiaomi. Semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.